Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Siasatan bagi kes pembunuhan kanak-kanak autism Zane Ryan masih diteruskan. Hari ini sudah masuk hari ke-13 penyiasatan itu dilakukan dan setakat hari ini masih belum ada petunjuk baru mengenai kes tersebut. Dalam laporan Blutin TV3, pakar kriminologi Nadia Syaryani menyifatkan jenayah yang dilakukan ini sebagai satu jenayah terancang, ianya karena tidak banyak bahan bukti yang ditinggalkan untuk menjejak suspek dan ia menunjukkan suatu niat yang sangat kuat. Pada tahap ini, sesiapa saja boleh menjadi suspek dan sesiapa saja mempunyai motif untuk melakukan jenayah, melainkan sekiranya ada bahan bukti yang cukup kuat seperti cap jari atau ujian DNA untuk menyokong atau mengenal pasti individu secara spesifik, katanya. Malah beliau juga berkata terdapat kebarangkalian bahan-bahan bukti tercemar memandangkan terdapat jarak masa yang panjang selepas jenayah berlaku. Ada keberangkalian bahan bukti sudah tercemar, mungkin bahan bukti yang penting sudah dipindahkan ke tempat lain. Karena kontak and transfer dan sekiranya melibatkan saksi, kita berdepan dengan kesukaran untuk saksi membuat ingatan semula tentang apa yang terjadi, katanya. Selain itu, beliau juga tidak menolak kemungkinan bahwa suspek juga sudah melarikan diri dan ia menjadikannya lebih sukar untuk dikesan.